Baca mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, tambahlah bagiku akan ilmu. Tambahlah bagiku akan ilmu, akan ilmu, dan builah rezeki peheh, dan builah rezeki peheh. Sini kena betul sikit tak ada nah. Sini zid. Zid. Zid punya d baru jadi dah. Kalau zid ni, zid ni tak tentu lagi kita akan roh. Kadang-kadang jadi roh. Zirni. Kalau kita baca zirni, Rabbi zid zirni, ya Tuhanku, ziarahkanlah aku. Apa aku tak ada duit. Zid tak sih, zid. Ni punya d molek. Yang itu budak-budak tu baca zidni zidni gapo tahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri gapo tahu. Ngerti. Ngerti makna ke kena adik. Nak molek ya ngerti makna. Fahma ni ho ne, yang fahma tu ruha. Mana lain? Fah ni ho. Ini salah satu ya. Tambahlah ilmu, berilah rezeki behe. Ambil behe, behe kita boleh aman. Hari ni mula lewat, terus belah. Dia mati dah. Sehari ni, ngaji ni sehari lah. Apa tak ni? Boleh nama lebih-lebih apa orang nak ngaji sehari ni? Eh? Makan kasi mana lah, sijak ni. Tak apa-apa, kasi rumah lah kau. Rumah lah kau, insyaAllah. Ayah mak yamu, tapi nak kasi rumah lah. Ayah mak yamu ini. Nak sapu dah ni? Eh? Papai besar, tapi papai besar moleknya, kalau papai besar moleknya, gatung. Gatung. Oh. Papai besar gatung. Kalau kalau aku tak ada. Pak Hatun dah siap dah ni. Kalau papai nung boleh nung tapi boleh juga papai nung. Papai putih tu, papai papai kapur putih. Boleh juga. Boleh juga. Papai apa tu tak nak ngateng kaki siap. Apa dah? Ya, hak kita duk ngaji Quran hari-hari ni, nah. Kita bunyi kata ngaji Quran. Bunyi kata ngaji Quran, kita kita ingat dalam kepala kita gapo? Ingat surat Quran tu dah. Hak lain maya kita tak ingat sekian pun dah. Lupa anak-anak orang buat atas lain maya ni. Betul Fatihah. Benar ilmu tu lah, cara tu lah, suara tu lah. Dalam maya ya ada apa jenis rukun-rukun semaya? Ingat tak rukun semaya? Ha, rukun sembahyang ada 13. 13 ke 14? Ngeh tak 13? Eh, ceraklah 13. Kalau 14 tak kena. Kalau 12 tak kena. Ah, ya. Pas 17 tu mari mana kau jauh lagi. 12 boleh bila? 13 boleh bila? 14 boleh bila? 17 boleh bila? Ah, kok mana pula kamu dah ingat 13? Ah, budak tadi kan ingat 13 juga. Kita ingat 13 juga. Pada budak tadi kan makan nasi pinggan halus, kita makan nasi pinggan besar parok. Eh. Pi pandai bila belaka tu. Hak 12, hak 3, hak 13, hak 14, hak 17. Ya ada belaka lama bila tu. Tapi cara-cara bila. Cara-cara bila nah. Ha tu. Kalau bila 13 kena capur dengan taman inah pula. Kalau bila 14 jawab taman inah so. 13 patu capur sakai so, taman inah. Taman inah tu dalam syarat. Ikutlah macam-macam. Tu nak cara bila. Semua 13 ni ya bagi tu be tiga jenis ne. Satu qalbi, ha pandai tu, ha qalbi fi'li, patu
Lepas tu qauli. Ha, kita biasa beksak dak ni? Dengar ngajar saja ya dak kan? Ha tu ha tu. Yang ada beksak yang mak lari bis gini sakit perut belaka. Nanti kita nak ngaji bukan nak beksak. Ngaji dulu. Ngaji dulu, beksak kau dulu. Ha qalbi apa? Dua. Dua. Ha tu dua nah. Patut fi'li? Ne. Ne dak. Ne dak, cakap dak. Ha qauli? Lima. Ha lima, lebih tu fi'li laka. Tinggal ada berapa lagi? Tujuh. 13 lagi ni lagi dah. Ha ni lagi. Ha tu. Ha ni pada dengar, ngaji pada dengar. Ha ni ngaji belajar tengok dengan mata. Ha ni tengok dengan mata tak leh weh. Tengok dengan mata je tak bunyi sao. Dia pakai lingo. Pakai lingo, pakai lidah. Kijau untuk lidah dengan mulut yo. Lima rukun dalam ni, lima rukun pakai lidah dengan pakai mulut. Patut sao lagi ni, pakai lingo tolong. Wajib pakai lingo ni, lingo kena guna ni. Rukun fa'li, rukun fa'li ada tak lingo eh? Tak ada. Baru rukun qauli ada tak lingo? Ha, lingo tu orang jaga kecek. Tapi yang masuklah syarat. Syarat tiap-tiap rukun qauli kena pakai lingo. Sedengar tak? Jaga dah. Jaga yang kena koyak no. Nah, ha, ni pakai hati. Apa? Niat dan tertik. Lepas tu fa'li pakai buat dengan anggota. Nah, ha, rokok, sujud, berdiri, duduk, tidak antara dua sujud, semua tu. Hak lima ni rukun qauli, bahasa kena kata dengan mulut dengan lidah ni. Kata eh qauli qaulin qlau qlau. Bahasa Cina qlau, bahasa Melayu, bahasa Arab qau. Betul dah tu. Nah, kata eh. Patu rukun lima ni ia kena pakai, satu kena pakai mulut dengan lidah sekali secuk ni. Yang kedua kena pakai lingo. Kok mana kena buat dengan lingo ke? Dak, bukan buat dengan lingo, paisak dengan lingo. Buat dengan mulut dengan lidah, cek dengan lingo. Lingo atau kena kena, lingo atau tak kena tak kena. Pas lingo setara mana? Ha, lingo tu kena isi alat dia. Isi penyetar, isi tali eci, isi gapo lagi wording, isi jako, isi semua sekali lingo. Nah, mari lingo, mari otak ukur kata eh kita kata dengan mulut. Rukun qauli dia panggil. Ada apa kata? Satu. Satu takbiratul ihram, dua. Dua Fatihah. Tiga. Ikut ekor sikit. Nah, ikut ekor. Ekor hak sakut paut dengan dia. Ha. Tiga, apa tiga? Siap, tiga. Tahiyat. Pak. Pak apa? Selawat. Selawat. Pak selawat. Lima salam. Semua ni kena pakai apa kerja? Pakai mulut, lidah. Nah, pakai mulut dengan lidah. Lepas tu soal lagi? Lingo, lingo fai terus sop. Nah, mulut dengan lidah ni fai patibat. Lingo dengan lingo ni fai terus sop. Kena dengar dengan lingo, syarat dia. Ha, kena dengar dengan lingo. Tak dengar, tak kena, tak dengar dengan tak kena, salah. Kalau tak dengar tak boleh, kena baca we dengar. We bunyi lingo kita sendiri. Ni lima perkara ni nah. Lima perkara, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, selawat, salih. Lepas tu nak sapuh ni. Tulis tak ni? Tulis lebleh, hak dia tulis, tulis lebleh. Ha. Eh. Tulis lebleh. Orang jate, orang tino, hak ni fardu ain eh, tiap-tiap orang fardu ain. Kena pakai hak ni. Satu lagi kalau orang tino ni masing-masing, orang jate masing-masing. Tapi satu ketika minggu sekali orang jate kena pakai hak ni dicapu 40 orang jadi jemaat. Dan bagi dalam tua jemaat tu terime, terotik. Tapi larat masuk. Nah, kena pakai mugon juga. Pakai apa ni? Dalam tu imej baca ayat ni. Ya sudah. Nah, tambah niat sikit ya. Nah, lepas tu terotik, terotik kena baca dalam tebah ya pula.
Kenapa tebus dia watik? Satu, alhamdulillah. Yang kedua, selawat. Yang tiga, ittaqullah. Yang empat, ayat Quran. Yang kelima, doa. Lima rukun juga. Dalam rukun qauli, dalam tebus. Tebus ni bahasa qauli belaka. Lepas tu syarat rukun lain tu berdiri ke apa tu. Ha tu suku. Ada juga rukun qauli dalam tebus. Hak tu wakil daripada orang kampung. Ha orang okay, bertanggungjawab kena tanggungjawab ni amat-amat di situ. Sudah ni. Nak bagi hak kita duk ngaji Quran ni. Kita ngaji masa kita ngaji ni. Satu masa budak. Yang kedua masa dewasa, masa kita tua. Tetap baca Quran panah lagi. Panah dah. Sekodah mana? Panah dah. Kita ngaji Quran. Masa ngaji ni masa belajar. Masa belajar. Satu masa budak. Masa budak ya tengok dengan mata ni. Kalau atau hak ning ni. Ya kena dah. Orang tua kalau tengok dengan mata hak ning kena dah ni. Ya tak pakar. Sebab apa? Hak ning ya pakar. Soro. Banyak ke orang pakar soro. Kita ngaji Quran kena pakai suara orang tua. Dalam rukun qauli saat ni pakai apa? Pakai mata tak? Dalam rukun qauli kita nak mayar saat ni. Allahu Akbar pakai mata tak? Kita takbir Ratul Ihram pertama. Kita kata hak mana takbir Ratul Ihram eh? Kita kata Allahu Akbar tu dah. Kau akit angin. Akit angin bukan. Akit angin tak asuk. Allahu Akbar. Kalau kita tak nampak dengan mata. Kita boleh kata tak? Kata. Tapi sebaliknya kalau kita tak kata dengan mulut, kita celik mata tengok aku, kita tengok tulis dinding misalnya kita nak main, kita tulis Allahu Akbar. Kita tulis, kita tak baca dengan mulut dak, kita tengok tu takut angin. Jadi dak main kita. Tak jadi. Maknanya kalau kita ngaji kau budak kita kena dak gini. Kena dah, kena hak ni, kena hak ni. Orang tua ni kalau kena hak ni saja, hak duk royak kata kena aku tidak Quran, aku tidak Quran. Gapo ni alif botol siapa ya kalau kata huruf Quran pun ayat gitulah. Maknanya kita kena koda budak. Hak budak tak lepas pada ing royak wi. Kalau ya baca alhamdulillah misalnya, ya baca kana? Alham. Mimi, adik nak baca alham deh. Alhamdulillah. Alham tu punah dah. Punah dah. Pak kalau pak tanya ya adik dah kena alham. Ha ya kena yang ngaji tadi ka. Adik ana baca tak kena alham. Kena cikgu ajak alham. Cikgu tak ajak alham, dia baca alham. Dia boleh baca dah. Ha ya punah di sini lagi. Di awal lagi. Ham ni pula. Ada tak alham. Alham. Kita kalau kena kata huruf ha sini ni, kalau kena mengguning ni. Kita kena kodah budak. Kita tak pakar. Maya kita tak jadi orang tua lagi. Maya kita jadi budak. Nah, kalau kita baca alham. Alham tu baik uruha. Mana gapo alham? Alham mana gapo? Tak? Mati. Mati itu bagi Allah. Mati itu bagi Allah Tuhan sekalian alam duk acah tu hari-hari. Mati itu bagi Allah kan pertama, mati itu bagi Allah. Kan yang kedua pun mati itu bagi Allah. Kan tiga pun mati itu bagi Allah. Ubah makna. Pas nak cek ego ana, kena tak kena kita baca. Mana belajar kita tahu. Dia ada beza antara ha dengan ha. Ha, siap dah usik aku ni siap. Kau ngaji kau tahu ha. Kau besak tahu atau ada nyakit. Apa tak usah besak. Aku duduk nyakit mati dengan gitu. Kita ke nyakit dunia ni. Nyakit akhirat. Kalau kita besak kita tahu nyakit kita ada. Kita defobat sia. Sia guna satunya taubat. Istighfar. Yang kedua belajar beki. Sia. Pas kalau belajar tak boleh juga. Sia dengan taubat gitu. Belajar dah tak boleh. Kalau tak belajar tadi tak lepas hari pagi tak angkat ubat. Mepitam ubat sia tak sia pun ya dah mati cerak dah tu. Tapi ibadat kita, akhirat kita. Kita kena baiki. Baiki cara satu taubat, dua belajar. Tapi tak boleh tinggal belajar. Belajar. Kalau belajar ni dia bagi dua pula. Maye pas kita baca ni, hak budak. Hak budak ya beza ni. Hak kita orang tua hang dengan ha ni duk tukar. Rasa tak tukar eh. Sogo. Sogo dia.
Sorok dia. Hak kita duk panggil. Alham, Alham. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tak serupa sorok tu. Budak kalau kita dengar dia kata serupa. Ha, tapi sebut nama tak serupa. Ha ni ha. Ha ni ha. Ha ni ha. Ha ni ha. Atau ha baru. Ha ni ha kita dulu. Ha ni ha. Ha dengan ha tu sorok tu lho. Alham, Alham. Ar-Rahman, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Hak tu lah je. Hak tu lah tu makna berubah. Kita tak boleh duduk tarot tu. Kena wijadi Alham. Kalau Alham, tak boleh. Kena kena. Alham kena beza antara. Hak ni kalau kita baca, ha. Hak ni kita baca, ha. Mana tak linga kita besak? Linga kita besak kena tak? Ha nak besak kena tak kena tu kita kena. Seci panjang ni, ha, aku satu. Ha, dua ci, aku dua. Amu dia tukar aku satu dengan aku dua, nak pesak tak boleh. Eh tak? Anu kena benda-benda je. Masa budak, kau kita duk kena alih botol. Masa budak, dengan kita kena alih botol, kau tua yang tak suka. Hak kau tua, kena pakai soro. Kalau sebut atas alih botol ni, kita kena belakang. Dah lah. Tapi soro tu kita tak kena. Ada cahaya terah. Ah, yang ni terah ya mak. Yang ni terah. Nak sebut huruf suara tu baik cukup tak? Tak cukup dah hari-hari. Cahaya ya mak lah. Oh, ya mak tengok ya mak ni. Kecek tengok ya mak ni. Kita mana ni? Ada banyak ke tak cukup. Malaikat guru. Ha, orang ngajar kena air tu. Ha tu. Lepas tu kalau ke apung koda-koda sebut kena. Tapi tahu tak kena, tak kena. Tak tahu kok. Lepas tu kena tu. Kena dengan besok. Cikgu ajar beki 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 besok 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 kena semua tak apalah tapi lama-lama gigi cabut lama-lama lidah kerah ha tiap tukar mula ha tiap tukar berubah eh a'udzu kita baca kan ni baca kan ha kalau budak ya kena kena nama saja ya budak ya kena nama saja a'udzu. Hak ni huruf apa? Hak ni huruf za. Hak ni huruf zai. A'uzu, a'uzu. Dua ni makna tak serupa dah. Kita pandai beza dah huruf za dengan huruf zai. Ha, ha. Beza huruf za, rekok. Huruf zai saingan gitu. Hak tu mata. Huruf za yang rekok, huruf za yang saingan gitu tu. Tu mata. Kayak rupa gitu. Tu mata. Mata ni duk tangguh budak. Boleh pakai tak? Tak boleh pakai bagi kau besar. Kau yang budak tak apalah. Nah, tu saya tak salah, tu saya tak kira. Boya besar tu kena belajar semula. Uruzai a'uzu. Uruzal a'uzu. Suara tak serupa, cara wak lidah tak serupa. Apa makna dia berubah tak? Ubah cerak. A'uzu makna apa? Aku minta lindung. A'uzu makna apa? Ya. Ya. A'uzu. Aku minta nak duduk sekali. Sekali. Ha. Ha. Pera ni. A'u mana ya sungguh dah tu bukan kata ya mak reko-reko dak. A'uzu. A'uzu billahi minasyaitonir rajim. Sedak dah. Tapi a'uzu billah. A'uzu billah. Mana ya gapo tahu dak? Aku minta dengan Allah nak duduk sekali dengan setan. Oh. Minta nak duduk sekali yak ni a'uzu. A'uzu minta linung, minta jauh. A'udzubillah, a'udzubillah. Semih-semih. Nayu kita ada so yo. Ada ke dok zai zai ada nayu deh. Tapi suara gapo tak ada tak ada pakar tapi suara kita beso zai. Ruha ngan ruha satu yo. Rukuh ngan rukah satu yo. Kena cukup. Jadi tak cukup kalau bahasa Melayu. Kalau kita duk baca dia panggil turuk kau budak tu maknanya lidah kita duk tubik Melayu. Melayu ni satu huruf tak cukup, tak cukup, tak cukup. Ain dengan hamzah tukar. Bil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Tu baik apa gerak. Tu makna berubah tu. Hai dah tu. Nah, jadi hak kita nak ngaji gini, hak jemaah mai royak ni bukan nak betul Fatihah lalu dak. Tapi nak wi alat kita, wi kita panas sendiri boleh gi betul dalam Fatihah. Tangga ya ada. Angga yang ada. Okey, sekaligus. Sekaligus juga. Kalau betul tak payah putih. Kalau yang atas nak betul tu, yo itu dah panggil. Kocok habis dah.
Rasa sakit perut, tu nak kucing, tu pening pitih, hak ni rasa mabuk, nak tubik lu rasa je eh. Bisa je nak tubik. Macam-macam lah. Tu. Satu. Yang kedua, kalau baca betul pun ayah mak royak betul. Turun tadi hilang dah. Sebab kita tak ada latihan. Kalau latihan pun, latihan tu lah ngapa ingat mulut. Kalau patihah kena, betul patihah kena. Dalam tahyak, betul mula pula. Hei tak? Bih ni lah, siapa ni? Berapa orang motan sini eh? Okey sini kijam motan banyak lah. Mana motan belakang, batik toh lah. Batik toh, tu lah batik toh. Mudah batik toh. Batik toh lah. Atek toh. Awak gambar sikit nampak getah sikit. Tu. Titik ke ni. Lepas tu makuk je. Tu tak ada makuk. Ayak. Ayak mana? Aku mana tahu. Kena dak atek toh ke ni? Kena dak dah. Lepas tu tak apalah. Kita motang ni. Kebun getah kita ada apa pohon getah. Tanya dulu. Buka-buka fikir cara nak ngaji sikit. Kebun getah kita ada apa pohon? Dalam kebun kita tak biasa bila lah tahu terai ada bila tak biasa maknanya sepahang ke dua pahang banyak lah kan banyak lagi banyak ni wak tiga misal wak tiga lah. Kita mula-mula belajar motang dia ajar kongkru tak lah mak itu ah tu enek itu deh. Ya mari ajam motang mula-mula ya suruh toreh deh. Toreh sengah. Toreh sengah tu. Patu toreh. Toreh. Ah lepas ya titik. Patu yang dua ni. Berarti yang dua ya tiga ya ajar dak mula. Mula pula. Mari nak ajar yang tiga pula. Ajar pula. Mari nak ajar yang empat pula. Mari nak ajar yang kelima pula. Kebon darua tu bang. Ya ajar rua tu bang ke ano? Tanya kita belajar gitu eh. Kita belajar 200 pohong tak? Kita belajar apa? Satu yo. Ha. Satu yo kita belajar eh. Dalam maya kita huruf ha ada apa? Misalnya satu alham. Yang dua ar-rahman. Yang tiga at-tahiyyah. Yang tiga at-tahiyyah. Nak tanya huruf ha ni, huruf ha ni, huruf ha ni, hok tulah ke hok lain? Kok naik deh, tapi back dulu ya, kata back dulu, cara dulu, supo, ataupun hot dulu ya duduk lain-lain. Cara motang pohon pertama, cara motang pohon dua, cara motang pohon tiga, pohon lain-lain tu deh, tapi supo dok, cara lain-lain. Coba ikim molek, mudah-mudah sekiranya banyak, tu ya mak tu ada mata belok sikit, entah sekiranya tu payah, entah nak kira cara motang ya. Supo dak pohon pertama, pohon dua, pohon tiga, cara ya gono pergi bisa dulu dah. Heret dulu dah. Ko lain-lain. Tahu bisa lain pula. Tahu bisa ni bisa lain pula. Bek tulo yo. Maknanya kita kena belajar satu pohon wi panah, satu pohon, lepas tu pohon yang dua, yang ketiga, yang keempat, yang 10, yang 500, yang 1000 pun cara motang tulo yo. Tapi dia tak reti motang, payah mak tak reti motang. Tak usah pergi pahal mana-mana pun tak jadi. Nah, faham tak tu? Mana kita kena geti. Nak sebut uruha satu ru, nak sebut ar-Rahman, nak sebut ar-Rahim, nak sebut at-Tahiyyah. Kita kena tahu cara sebut uruha. Satu ya. Kau kena sebut belakang. Kau kena belajar belakang. Dalam Fatihah, alhamdulillah kena belajar. Nah, alhamdulillah. Lagi at-Tahiyyah lagi, at-Tahiyyah kena belajar pula. Ar-Rahman kena belajar ar-Rahman. Ar-Rahim kena Ar-Rahim. Kena belajar anak-anak ayat. Kalau kena belajar anak-anak ayat, dalam Quran 30 juz, kita kena belajar 30 juz. Banyak tak masa? 30 juz. Ayah mak tak si ajar banyak lagu tu. Nak ajar satu ya. Uruha ni satu ya nak ajar. Lepas tu pergi pakar semua dalam Quran, dalam maya, hatullah ya. Nak ajar satu cara ya. Wih pandai uruha, lepas tu pakar sendiri. Kira tu? Tu cara ngaji kaedah. Ngaji cara tu.
Bukan baca, 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 baca dengan kita tak tahu. Hak tu kena baca pun habis. Ha, hak ni, hak ni mek kita ajar. Hak ni mek kita ajar. Hak ni mek kita ajar. 3 pahang, 4 pahang, 5 pahang, 1 pahang, 1 pahang. Mek ajar sokmo. Jadi mek motan lalu sini. Kita tak kena belajar kalau gitu. Ha, gini, gini. Kita ajar reti yang 2, yang 3. Padahal, ha? 300 lagi. Mek klik tidur. Mek klik tidur. Amor nak motan sendiri. Ha, tu lah. Jadi kita belajarnya, cara belajar ni. Belajar kaedah lagu tu lah. Lagu tu lah kalau kita nak belajar. Panggil apa ni? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tambah ilmu, satu ilmu boleh pakai 10, boleh pakai 1000, boleh pakai sama. Kita tahu seruha kita boleh pakai 5 waktu. Kita boleh pakai dari maya sunat. Kita boleh pakai dari tebah. Alhamdulillah, kita boleh pakai semua. Geti ruha so ya. Tapi sekiranya kita tak kenal ruha, semua 30 juz kita baca Quran tak kena semua. Dalam semaya, semua tak kena. Alhamdulillah ruha ruha. Alhamdulillah. Ah, tak kena semua. Bis. Mana ruha seko tak kena, semua 30 juz tak kena. Patut hari pertama kita mayat tak kena. Hari yang kedua kita mayat tak kena. Hari yang ketiga kita mayat tak kena. Seumur hidup tak kena. Uginya dengan kita tak kena ruha seko. Tu nak buat misah. Kalau kita kena so kena molek juga molek, maka kita boleh pakai habis. Ha, tu nah. Orang panggil sud 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 kaedah dia. Berhadap ni, banding yang mak banding berhadap tu. Eh, maknanya kita minta Tuhan tambah ilmu dan wi rezeki pehe sat ni kita nak ngaji sikit berarti banyak. Habis tu ayah mak ambil cara ni. Cara panggil kuilen. Bukan cara mari duk baca Fatihah. Ha baca. Ha baca, mu pula sudah wassalam klik. Sadaqallahul azim. Bukan. Hak tu cara paksa. Orang reti dah mari baca tengok kena tak kena. Ha ni tak ada, ayah mak tak ada. Kena lepas ni sedih dulu setangguh baru boleh baca. Reti belaka dah. Ha boleh baca, nak baca. Ha, selama mana tanya tak boleh jawab mukhrab ruha ha bunyi suara gano. Ai dak tahu lagi ni. Urza walidah gano urza. Eh tak tahu lagi. Tak boleh baca lagi. Ha tak baca tu boleh tapi tak kenalah. Kalau kena apa kena ayah mak royak lagi. Kena lagi. Ha aku ngaji ni ayah mak senyap. Pak kena dak baca. Kena, pak kena bekno. Ha mun kita tanya ayah mak. Padah. Jadi kena lah kita royak tak kena tahu kita tanya ya mak. Aku baca ni kena dah aku gini tak uru Tuhan. Oh aku baca Fatihah senyap ya tak kena belaka dah. Pas kena tahu kita tanya tak uru. Jadi kita dah tak kena sokmu. Kena tahu tak kena ya. Tapi tak tahu. Tu ilmu apa panggil. Jadi tak tahu cara kena lagu mana, salah lagu mana tak tahu. Pas kena tak kena. Tak ada orang atau aku tak kena lah. Banyak kira macam kena lah. Ha, kalau khabar diri tak apa aku macam tak kena ni. Tapi dia orang main royak. Kamu tak kena lah. Tak ajak kacau. Nah, kalau kita royak dia apa aku macam tak kena lagi. Kalau orang royak tu, hei, mu macam tak kena. Ha, yang eh. Mungkin. Ha, mu pandai tak kena eh, dia royak tu aku macam tak kena. Ha, yang mungkin dia royak. Dia kita royak diri apa? Mujulah kita royak diri tu. Oh, aku macam tak kena lagi. Habis aku rajin belajar ni, aku macam tak kena lagi. Tak apa. Cuba sayang main royak. Hei, aku dengan mu macam teruk tak kena gitu. Hai, pandai-pandai. Yang ngaji dengan mak sehari ni. Pandai lalu. Hei. Tak boleh, jangan goyak orang. Okay. Sabik tak, jangan goyak orang. Okay. Orang jangan tek. Nah, we pay sendiri, kita sendiri. Nah, cara kita nak belajar Quran, nah, cara kita nak belajar Quran. Nak pakai lemaye, maknanya ayah mak nak ambil taruh. Hak nak pakai lemaye, bukan nak ajar hak untuk pakai lemaye sahaja dok ni. Nak borang semua lalu. Dalam Quran, dalam maye, dalam tebah, semua urus tulah. Ya. Boyak lah ni, nah, cara motang getah 100 pahung. 1000 pahung. Cara motang tulur, pisah tulur, turis beg tulur yo. Kalau turun sikit dah. Kalau sama dia tak titik lah. Dia kena turun sikit. Ha, yang ni dalai. Ha, yang ni luar doa. Tak doa, tak tubik. Dalai doa, maka isi. Ha, tengah-tengah. Ha, tu cara tu yo. Cara tu, satu cara tu yo. Jadi, kalau nak baca maya pun, nak baca Quran pun, cara tulur yo. Cara tulur yo. Hak nak mengajar ni banyak ke nak mengajar suara je. Tak si mengajar kata surat tu surat ni kadang-kadang duk pergi mana-mana orang tanya. Ayah mak mengajar surat gapo? Ha, surat baru ke surat dulu? Surat ni satu masalah surat ni. Ayah mak ajar suara hak masa Nabi. Oh ayah mak dengan Nabi.
Ndak deh dengan Nabi ambil kepada guru lah. Guru. Siapa Nabi? Cik mana atau siapa Nabi? Ambil sejarah, ambil gapo mai banding. Eh? Ambil hadis, ambil sejarah mai banding. Kalau atau tak, tak tahu, tak ada kaedah, tak ada apa tu, nak yamin tak boleh lah. Ini tak ada kaedah, ada sorok, ada kaedah, cara-cara mai banding. Lepas tu surat. Surat baru, surat dulu, hak mana baik. Tak usah banding surat lah. Sebab apa? Surat ia tak ada sorok. Kau ada surat mana ada sorok? Surat ada sorok tak? Ambil surat waktu besok, mari buka, bunyi sorok. Ada tak? Surat mana ada sorok? Tak ada. Habis ngaji Quran dengan surat, ia tak lepas. Ia kena ngaji sorok. Satunya cara macam apa? Orang ngajar royak. Yang kedua, orang mengaji tu baca dengar. Orang royak dan baca dengar, orang yang ngaji pun baca dengar juga. Nak molek berhenti kat dah sama-sama berhenti. Nah. Pelajari, kalau kita nak ngaji, ia bagi dua. Bukan surat ni, bukan surat ni. Surat tak ada. Sebab kalau ayah mak bawa surat ni, surat so lagi, orang tak erti. Ayah mak ajar surat hot ni, surat satu lagi, orang tak erti. Supa orang lain ni duk bawa surat. Yang ambil dulu surat satu je, erti, supa belaka. Yang ambil rumah baru, surat baru, tak erti surat dulu. Dah tak? Nah, jadi tu ayah mak tak sih ambil surat. Tak sih ambil surat, tak sih ajar mengikut surat. Maknanya pentingnya sorok. Surat boleh juga tapi sorok penting. Kita we kenal dulu. Kalau nak tengok we kenal dulu. Surat Quran sebuah. Nah, Al-Quran. Dalam Quran ni ya ada gapo dalam Quran sebuah? Kita biasa buka tak surat Quran. Dalam Quran sebuah ya ada gapo? Dalam Quran kita tengok dulu sejik ni. Tahu tak ya ada gapo? Ya ada satunya, pertamanya dalam Quran ya ada surah. Nah, surah. Kenal tak surah? Kenal dah surah dah. Surah ni ya ada semua 114 surah. 114 surah dalam Quran semua. Kita nak kenal surah ni ya mulai dengan bismillah. Lepas tu ya pergi temung bismillah lain pula. Bismillah, lepas tu temung bismillah lain pula. Ini orang panggil surah. Biasa boleh tak dalam Quran surah? Semua dalam Quran ada 114 surah. Lepas tu dalam surah pula tu ya ada ayat. Kenal tak ayat? Ayat kenal tak ayat? Kenal tak ayat? Betul mana buat ayat? Ayat ni betul tepat bulat-bulat. Ada satu, ada dua, ada tiga. Itu ayat. Tepat ayat-ayat kita dah tengok dari surat Quran ada ayat. Empat bulat-bulat tu. Mari baca buti. Bulat. So, satu. Ayat satu. Mari baca pula buti. Ayat dua. Hak tu orang panggil ayat. Hak tu orang panggil ayat. Nah. Surah hak panggil. Ayat hak duduk dalam surah. Panak-panak tu. Nah. Lepas tu yang ketiga. Yang tiga dalam ayat tu yang ada kelima. Ini kita kurang kapung kurang kenal mana. Budak pondok budak sekolah yang kenal kelima. Kelima ni duk dalam ayat tu. Misalnya Ar-Rahman Ar-Rahmanir-Rahim. Satu ayat. Ar-Rahman satu kelima, Ar-Rahim satu kelima. Ini dia panggil kelima. Dalam kelima pula ya ada gapo dalam kelima kita tengok. Ada gapo pula dalam kelima? Dalam kelimah ni ada apa? Dalam kelimah ada apa? Ada satu huruf. Lepas tu apa lagi? Yang kedua? Yang kedua bagi. Yang tiga? Ayah mak duk ajar mana-mana hak ni je. Ayah mak tak ajar kalau eh. Sebab dia ajar kalau eh. Dia mayer nak baca tahiyah pula. Sebab tahiyah tu bukan kalau eh. Lepas tu huruf tu. Huruf dengan baris. Hak ni hak paling rendah sekali. Kita nak ngaji Quran, kalau kenal huruf, kenal baris, ya capur jadi kelima sendiri, capur jadi ayat sendiri, capur jadi surah, capur jadi Quran sebuah. Bukan mesti kita ambil Quran sebuah, ya mak. Nak ngaji lebotol. Ya mak ajar lebotol, mau nak ngaji Quran. Hak lain kau tolong.
Ali botol dengan Quran hok lain kok tu loh. Kita nak uti ko apa ni? Ada puluh minit lagi. Uti ko belah dah. Hari ni pelik, hari pelik dah. Uzu hari ni lewat. Ada orang panggil caping. Mula belah petih pula. Lepas tu tagi kurwa belah tak pala lu ustaz. Menyeru lu ustaz. Sebab apa malam ni? Orang tak tidur ke apa tu menyeru ustaz. Pengen pakai kafe. Pakai kafe menyeru apa panggil. Lama mati pula sore pula. Tak pala menyeru ustaz. Ngatuk malam cara tu cara ni. Dalam kru air sebuah ni. Kita ngaji hok ni je. Dua kara ni je kita duk ngaji. Lepas tu tajwid duk mana? Tajwid duk dalam huruf. Orang panggil sifat. Sifat aridi tajwid. Orang ngaji Quran tu. Orang ngaji Quran duk baca dengung tak dengung, kunu mati, kumi mati tu. Orang panggil satu sifat bagi huruf. Kita ngaji huruf dengan baris dalam Quran supaya. Hak tu lah. Belum pada kita nak kenal ni. Belum ada kita nak pergi pelajar. Ini kita pergi kenal ni dulu. Nak tanya dalam alhamdu. Ini Fatihah. At-tahiyya. At-tahiyya. Ini dalam at-tahiyya. Huruf lain ke huruf tullah? Huruf tullah ya ne. Huruf tullah sabit tulah. Kalau kita ngaji huruf, ngaji baris, ia boleh qira'ah dan boleh semaya. Semaya Fatihah. Kalau kul huwallah misalnya. Kul huwallah. Ini bukan rukun maya dah. Tapi huruf tu lah ya. Kul huwallah. Alhamdulillah. At-tahiyya. Allahumma salli ala. Assalamualaikum. Huruf tu lah berlaku. Jadi ayah mak nak ajar huruf ni nak berti dua kara. Tapi dua kara nak pakai dalam maya dulu. Witi dua kara tapi nak petinya dalam maya dulu. Tulis dah ni lah. Sapu ni. 14. Ayam mak tak gaduh air. Ayam mak gaduh kipas angin. Air kurang ya sungguh. Tak gaduh air, gaduh kipas angin. Tak bau apa? Tak ada gaduh sungguh. Aku pecah. Tu tukar. Mujur royak saat ni. Mulut tubik berapa ni? 114 dah. Kalau mulut tubik 144 atik pakai yellow dah. Orang ada cara tu ngaji tak eh? Tak ada eh. Takut rugi kot tugi kot ninggi kot tugi. Ni tak ada nak nulis. Tu rugi. Nulis dulu. Lupa nak oyak atau kipah angin hak ayah mak ni hak bisik. Bisik kan tak bagi dengan orang. Kalau duduk tu kipah angin dah pada. Kalau duduk sini nak pakai kipah angin suku. Yo air ni kurang. Tak ada nak pakai air. Tak ada nak pakai patut tak baru air tak ya mak aja. Patut hak penting sekali kipah angin. Air mak yo nak kipah angin ganti dengan air. Kalau pergi mana-mana pesel lupa nak pesel. Tengok huruf ni yang bagi hak tulah dalam baca Quran, dalam baca Fatihah, dalam at-tahiyat, hak tulah belaka. Jadi nak ngajar ni we boleh pakai dua lemaya dan lekro eh. Tengok pelajaran sikit. Hak ni siapa boleh ni? Tengok pelajaran sikit. Pelajaran hak dalam semaya ni, hak dalam semaya. Pelajari hak lain semaya bahasa Arab. Dua kara kita ngaji pelajari Al-Quran. Dua kara. Satunya bahasa Arab. Satu bahasa Arab. Yang kedua tajwid. Ini apa? Ini adanya macam ni. Satu bahasa Arab. Isi kita kena ngaji bahasa Arab. Nak tanya lidah kita ni Nayu ke Arab? Hari-hari kita kecil Arab tak? Nayu dah. Ada kecil Arab dah. Kecil Arab so, Assalamualaikum. Tu pun yang di Nayu pula. Tukar tak semakum Islam. Tukar dengan siya tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, lebih siya. Assalamualaikum. Assalamualaikum pula. Assalamualaikum himung dok. Nah.
Tali panjang gitu. Apa dah? Apa dah? Apa dah? Ha, boleh dah, boleh. Ha, boleh. Terima kasih. Hak nayu, hak kita duk kecek arak nayu hari-hari, banyak kalau tubik arak, banyak ke arak tubik kok nayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waktu masuk lemah ye. Assalamualaikum warahmatullahi. Arak jadi nayu. Jadi kita kena beki lidah kita jadi arak dulu. Kena belajar bahasa arak. Belajar bahasa arak di segi mana? Di segi soro. Bukan di segi tulis se, tanya tulis se ni tak kena dah leh botol ni bahasa arak juga dah kan. Tapi hok ni tulis se, tak ada leh maye. Tak ada leh maye tulis se. Hok pakai leh maye gapo sat ni? Nyara gapo sat ni? Pakai leh maye dukung kauli sat ni eh. Gapo? Sogo. Nah, sogo apa tu lingo. Hok maknanya sogo, sogo tu baik ko mulut masuk ko lingo. Ha tu. Tulis se ada dak? Tulis se tak ada. Kalau pakai tulis se orang mata buta tak maye. Maya pun saja apa mu tengok huruf tak kena. Bukan. Okay. Ya pakai sogo, pakai sogo. Nah, bahasa Arab di segi hok kita nak pakai le maya kena pakai sogo. Kita duk kecek hari-hari tak ada bahasa Arab. Malaikat baca le maya. Baca le maya pun jadi berat ikut nayu. Alham 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 a'udzubillah a'udzubillah. Jadi ikut nayu. Bunyi tu nak Arab dah, tapi duk tubik bahasa nayu. Maka kita kena belajar bahasa Arab we kena dulu. Tok nak maye. Kalau bahasa Arab tukar. Bahasa Arab tukar. Siratal lazi. Ha, siratal lazina. Kita pergi baca allazi allazina ruzai. Ani bubuh makna. Bubuh makna lah. Alham kita pergi baca alham. Alhamdulillah. Atau bahasa Arab salah dia panggil. Bukan tajwid tu. Tu bahasa Arab tu betul. Dia berubah makna tu ialah bahasa Arab. Assalamualaikum, assalamualaikum tu pelek. Bahasa Arab pelek. Nak kata ubah makna tak ubah makna tu kum tak ada dalam bahasa Arab, tak ada mula. Kelima allazi ni tak ada dalam bahasa Arab. Tak ada dalam bahasa Arab. Kita tulis tu ada dalam bahasa Arab tapi tak ada makna. Dalam bahasa Arab tak ada makna. Allazina tu huruf bahasa Arab hok kena siratal ladzi. Kita baca siratal ladzi. Tak kena. Makna berubah. Berubah jadi kelimah tak ada makna. Tu bahasa Arab salah dia panggil. Kalau tajwid, tajwid lagu ning tajwid. Siratal ladzina an'am. Ha, an nuati. Baca apa? Raja tajwid nak baca izhar. An. Ha, kita baca siratal ladzina an'am. Ha, tu tajwid salah apa ni? Tajwid salah tu. Ubah makna tak? Tak. Tak ubah makna tu. Salah tajwid ya tak berubah makna. Salah tajwid ya tak ubah makna. Salah bahasa Arab ya berubah makna. Baris berubah. Huruf berubah. Suara panjang panak berubah. Panjang panak bukan tajwid. Panjang panak. Kalau panjang sikit, panjang banyak tu tajwid. Misalnya kita baca idinas sira. Misalnya bahasa Arab siratal ladzi, siratal ladzi. Kalau kita pergi baca siratal, siratal ladzi. Bukan sira, sira. Ro pandok siratal ladzi, siratal. Siratal tu bahasa Arab munuh. Kalau kita pergi baca siratal ladzi tu tajwid punuh. Kalau kita baca siratal. Siratal. Siratal ni bahasa Arab aja. Punuh, salah. Ubah makna. Ihdinas siratal mustaqim, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi, kita pergi baca siratal ladzi, siratal. Era, beza tak? Siratal dengan siratal. Hak tu bahasa Arab berubah dah tu. Kalau siratal dengan siratal bahasa Arab tak ada satu huruf suara alif tak ada. Tapi kalau kita pergi baca siratal ladzi, hak ni bukan bahasa Arab, hak ni orang panggil tajwid salah. Tajwid ya sini ya kena dua. Kita pergi baca ni. Salah tajwid. Ataupun hak ni. Hak ni walau
dhalin. Kita pergi baca dua. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Hak ni kita pergi baca dua. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Hak tu dia panggil salah tajwid. Makna tak berubah. Faham tak? Tu beza antara tajwid. Ha, ni suara mat kita tak nak beza ni sebab kita tak ngaji mana lagi. Nah, kurang. Seperti saat ni lah, seperti saat ni. An'amta alaihim. Ambil kelimah satu lagi. Kita pergi baca an'amta. Ambil ni satu lagi. An'amta. Ha ni hak betul. Runung. Di sini. Ha ni saya lah. Ain saya lah. Ain kalau kita baca am salah. An'am tu salah huruf ain. Ha ni nak di urunung. Urunung kalau kita pergi baca al'amta. Ha tu. Ya bunyi kan al'amta. Bunyi al. Siratal ladzina al'amta alaihim. Hak tu bahasa Arab salah. An'am apa? An dengan al'am. Sami'allahu liman hamidah. Tu bahasa Arab salah. Sami'allahu liman hamidah. Tu hak betul. Sami'allahu liman hamidah. Tu tajwid salah. Ada tiga kelah tu, dua kelah. Salah tu ya ada dua. Salah tajwid dengan salah bahasa Arab. Kalau tukar huruf lagu ni dia panggil salah bahasa Arab. Kalau kita pergi baca an, kita baca dengung. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lagu tu salah tajwid. Ubah makna tak? Tak. Ni nak ayat beza antara tajwid dengan bahasa Arab. Hak kita nak pakai lemaya, kena pakai bahasa Arab dulu. Takut-takut kita pergi metingkan tajwid dulu. Hukum nak mati bagi kena. Diri nak mati tak kena. Hukum nak mati dah lima. So, boleh koyak belakang. Nak mati kena tak? Tak. Nak mati. Hak ni kenangan mata. Soro ya tu. Mati kena tak? Gapa mati? Tak usah tanya dah yang mak tak royak. Mati kena ngaji ni. Hak ni mari mana biar melawak ni. Ayah mak boleh royak habis ni. Habis tu saya. Kalau kita ngaji tajwid dulu, nak ngaji alih botol dulu. Dan ngaji alih botol, ayah mak cek tu baik. Ni gapo. Hak ni gapo ni. Hak ni gapo ni. Tiga kara ni. Tiga masa timbul ni. Masa Nabi kosang. Tak ada. Hak Nabi diri. Nabi ajar sahabat dia. Tak ada kara habuk. Mari masa sahabat timur. Nung mati. Timur nung. Mari masa tabi masa tabi'i masa apa? Tabi'i. Buh pagi. Pagi dulu. Lepas tu mari masa sahabat masa lepas ada tu tabi'i pula. Mari titik. Mula-mula lagu ni. Lagu ni mula-mula. Kalau kita tahu ayat bismillah. Bismillah. Bis mula-mula. Kali ni. Ya mari mula-mula baris dulu ni. Bismi ni lagu ni. Patu mari belakang pula ulama buh gani pula. Lagu ni hak sah dia ni. Baris cak merah, titik cak hitam duk sekali dengan duk jauh, jauh. Maknanya hak lain-lain, masa lain-lain saja. Ada ngaji dah, ngaji lewat dah nak wilai pati pagi tu mah. Posenya bang ngaji lewat tu, aku kenal dah lewat tu. Huruf-huruf nak alih botol. Alih, botol. Hak ni budak. Kita nak pakai soro. Ngaji dengan soro dah. Ngaji dengan soro dengan ngeling. Ngaji soro. Cara mulut, cara lidah tu ada dia. Nah, we paham molek. Nuri beza antara tajwid dengan bahasa Arab. Hak penting nama satu, kita kena ngaji bahasa Arab dulu. Bahasa Arab ni, ya pakar ianya dalam pakar dalam semaya. Tajwid ni pakar dalam kro'eh. Tajwid pakar dalam Quran dan lesmaye sebagai tak berubah makna. Orang panggil hak siap dah kena pakar hak ni dalam lesmaye. Untuk semaye khas ni. Bahasa Arab ni ada dua. Satu dalam lesmaye. Nah, satu lesmaye yang dua dalam Quran. Dalam Quran kena pakar bahasa Arab, dalam lesmaye pun kena pakar bahasa Arab. Patu tajwid ni dalam Quran kago. Dalam maya tak ada tajwid, ia tak berubah makna. Sebagai wajib juga, tapi ia tak berubah makna. Tak jadi syarat tajwid dalam maya. Dalam maya ni, hak syarat dia ni, kena bahasa Arab.
Bahasa Arab kena pakai dalam mayat dan bahasa Arab pakai juga dalam Quran. Tajwid ni ya pakai dalam Quran hak penting sangatnya. Dalam mayat pakai juga tapi tak berubah makna, pakai tak penting mana. Untuk nak baca rukun-rukun tu. Salah bahasa Arab berubah makna, salah tajwid tak berubah makna. Hai tak? Pasal inilah siratal ladzina an'am tu tukar bahasa Arab. Siratal ladzina an'am tu betul. Siratal ladzina an'am. Ah tu salah tajwid. Sebab izhar itu tak dengung. Bagi kita dia baca dengung. Dengung salah tajwid. Ubah dak mana? Tak ubah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Deng atau yang panggil salah tajwid. Kalau reti tak leh dosa kita baca. Nah, kalau reti tersengaja, tak reti pun dosa juga. Tapi dalam maya ya tak berubah makna. Tak reti dalam maya sah pakai. Dosa secara tak bunuh maya lah. Tapi dia reti gi baca ngajar le maye reti tapi gi ngajar baca le maye ya batas maye orang panggil maye nganying maye main-main ya panggil tak leh. Ha tu nah batu kita nak sambung belah te kare bahasa Arab ni hok mano te kita nak pakai le maye gapo apo karo dan tajwid ni nak royak saja ya nak taruh. Ha, sebab apa kita kena lepas bahasa Arab dulu supaya nak wis maye kita ni pakai kerja dulu. Ha tu nak tahu boleh duk, boleh nyawa ni nak mati dah. Ha. Ataupun duk tidur lama tak khabar. Maya kita duk tidur lama, ICU lama ni. Nak ucelek mata sikit boleh makan nasi-nasi air, nasi-nasi lemak. Ha tu. Patu buah vitamin ni koragoh-koragoh maya kita us penuh. Ha tu banding. Nah, banding orang sakit. Kau kita sehat belaka ni. Lepas lahor ni. Ha ni uti. Kelo belah. Ya lewat dah tadi kau satu tengah ya awal sikit. Oh sini belakang dah kan ni ada dak ke luar ni. Ada ke luar sorang Bu. Kau satu tengah. Moga belah pagi ni tak letih mana dah. Dereh satu tengah dah. Sama belah betul dah. Insya-Allah. Wassalam. Dak ah kalau nak rajin gi ambil ilu mah lalu. Munggu sini belaka kan tak ada ke luar kan. Tengok kau kira dah. Dia tagi tengok. Tengoklah. Atista ah. Ko 1:30 sapa pukul 4. Pasar. Hu ko anu hu. Hu molek ke hu ku ge molek. Nak ambil anak kau lah, gimik dulu. Ha tu baik gimik dulu tak apa. Lepas kereta. Pas nak buat kerana. Pas nak buat kerana tu. Kamak gimik nak kau lah ke tepi-tepi ni lah. Apalah insyaAllah. Kita hijah-hijah dah. Wassalam. Jalan Tinai, Masjid Bangun Jeban. Berapa tu? Air ke? Temin nak tidur dulu tu. Lagi tidur dulu star. Dia segar molek tu. Masjid Bangun Jeban.